Begitulah bunyi yel-yel yang dilontarkan anak-anak pramuka di sebuah sekolah dasar di Yogyakarta yang kemudian tersorot media dan menjadi viral. Viralnya kasus ini menjadi buah jari netizen. Pasalnya, bagaimana bisa mengajarkan Islam yes kafir no melalui sebuah organisasi yang notabene bukan didirikan oleh orang beragama Islam. Sungguh, kata netizen, sebuah kebodohan yang tidak layak dipertontonkan. Bayangkan anak-anak sekolah dasar yang masih polos, lugu dan lucu-lucu itu ketika di jalan tiba-tiba melontarkan yel-yel tersebut. Apa tidak jadi masalah besar? Tentu saja iya. Ini baru satu kasus yang tersorot media. Yang lainnya banyak yang belum diketahui. Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan dan Budaya, Muhajir Effendi, pernah memberikan statement bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan yel-yel ini. Muhajir menegaskan bahwa lirik Islam yes kafir no itu untuk dirinya sendiri. Menanggapi statement Bapak Muhajir, saya pikir bagaimana kita bisa memastikan anak-anak yang diajari lagu tersebut bisa menahan diri tidak menyanyikannya di luar sekolah? Tentu hal yang sulit. Bagaimana jika tiba-tiba di sebuah toko pecinan anak tersebut menyanyikan yel-yel Islam yes kafir no? Apa tidak akan timbul masalah? Suatu ketika pernah seseorang bercerita kepada saya dengan nada gelisah. Anakku di sekolah mosok diajari Islam-Islam yes, kafir-kafir no, terus dipraktekin di rumah. Tentu ini akan menjadi masalah besar. Pemilihan kata kafir nampaknya sangat diskriminatif, sehingga lirik terakhir yel-yel tersebut layak dikategorikan ujaran kebencian karena diajarkan kepada anak-anak sekolah dasar. Asal mula tumbuhnya radikalisme dan intoleransi sekolah melalui ajaran semacam ini. Anak-anak SD bahkan PAUD yang didoktrin di luar nalar mereka. Kita tentunya paham betul, anak-anak SD belum memiliki daya nalar dan kritis yang kuat. Diajari apapun mereka pasti ngikut-ngikut saja. Doktrin pendidikan semacam ini tentu bukan kasus baru. Kita perlu membuka fakta bahwa sekolah yang bermasalah terhadap toleransi adalah sekolah-sekolah yang berbaris Islam terpadu yang notabene di bawah naungan sebuah partai jelmaan Ikhwanul Muslimin yang ada di Indonesia. Meskipun tidak seluruhnya, ada juga bahkan doktrin semacam itu diajarkan di sekolah negeri ataupun swasta. Kita tidak bisa mengeneralisir, meski pada kenyataannya memang banyak sekolah yang begitu. Suatu ketika, seorang ibu yang tidak mau disebut namanya menceritakan kisah anaknya yang dibuli karena masalah sepele. Ibunya berhalangan politik lain dengan yang dipilih pihak sekolah. Juga ada lagi satu kasus seorang ibu yang miris ketika anaknya di sekolah dibuli teman-temannya hanya karena orang tuanya tidak hadir dalam sebuah pengajian yang mereka sebut liko. Saya jadi ingat betul kasus pawai kemerdekaan tahun 2018 lalu di Probolinggo, di mana saat itu ada anak-anak TK yang didandani sedemikian rupa menggunakan kostum yang mereka klaim sebagai kostum perang Pangeran Diponegoro yang justru mirip dengan pakaian teroris ISIS. Bagaimana mungkin anak-anak tahu itu pakaian yang digunakan tatkala perang Pangeran Diponegoro? Tahu sendiri, anak TK belum bisa membaca dengan lancar, baru bisa mendengarkan cerita-cerita orang. Apakah mungkin ini doktrin sekolahnya atau orang tuanya atau siapa? Salah siapa? Tentu bukan salah Jokowi. Patut disayangkan, Kementerian Pendidikan dan Budaya periode-periode lalu tidak begitu concern dengan saat kasus intoleran, diskriminatif, radikalisme, bahkan terorisme di sekolah-sekolah.
Kali ini tak boleh luput. Kementerian Pendidikan dan Budaya harus berani mengepalkan tangan lawan semua hal yang menambah citra buruk dunia pendidikan kita. Kalau perlu, buat kebijakan sertifikasi guru, saring tenaga pendidik yang moderat dan berkualitas, dan juga perlu memberikan pembimbingan khusus dan juga pembinaan ketat terhadap Rois di sekolah. Karena melalui Rois lah salah satu celah masuknya paham-paham tidak moderat itu hadir di sekolah. Jangan sampai ke depan permasalahan di negeri kita selain kemiskinan, kebodohan, pengangguran adalah radikalisme dan intoleransi yang dipupuk dan diajarkan sejak sekolah dasar. Mereka ini bak hama-hama merugikan di tengah sebuah sawah hijau bernama Indonesia. Mereka juga bagaikan racun yang membunuh peradaban bangsa Indonesia sebelum meraih masa keemasannya. Finanda Febriani, mahasiswi studi agama-agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 14 Januari 2020.